Nih, mainan jadul zaman dulu ya. Gitu. Aduh, jatuh. Ma, apa nih namanya? Bisa, Dek. Nah, ditiup. Nah, diusahakan bolanya nggak jatuh. Harus seimbang, weh. Adik bisa ternyata. Yuk. Ini kayak bola basket tapi pakai ditiup. Ini mainan zaman dulu ini. Ya. Harus kuat nih niupnya. Aduh, jatuh. Nggak apa-apa. Lagi-lagi. Sekali lagi. Mas, bisa mas tadi, mas? Yuk. Sampai kayak bunyi suara ini tiupan. Weh, lanjut. Hei. Mungkin teman-teman yang zaman dulu ya pernah mainan seperti ini, komen di bawah ya. Ternyata masih ada nih mainan zaman dulu yang dijual di abang-abang mainan. Murah meriah nih tadi. Juga ada di warung. Berapaan tadi? 1000. Oh, 1000 ya. Wah, mainan zaman dulu ternyata emang murah-murah. Remote terbuat dari plastik. 2000. Iya. Di warung tadi. Yuk, lagi. Woi, kalau terlalu kenceng lepas. Iya, pelan-pelan. Jadi aduh, di tiupan yang di selang kuningnya itu mendorong bolanya untuk naik ke atas. Cuman harus konsentrasi mas menjaga ya, agar bolanya nggak jatuh. Ayo, Mas. Coba ya. Sekarang ganti Mas yang main. Kenceng, Mas. Tiupnya kenceng, kalau nggak kenceng. Nah. Ye, aduh. Kalau terlalu kenceng malah bolanya lompat deh. Nah. Wih. Harus sedeng ya kayaknya ya. Kalau terlalu pelan bolanya nggak naik. Terlalu kenceng bolanya lompat jauh, nggak bisa pas di basketnya yang hitam itu ya. Jadi kayak main basket nih. Susah-susah gampang. Teman-teman bisa cari ya di warung-warung ya, mainan seperti ini seru. Murah meriah. Tapi bisa untuk apa? Senang-senang. Iya. Terima kasih teman-teman sudah menonton channel kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.